Allahumma salli Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya Rabbi zidni ilma warzuqni fahma liridhaillahi ta'ala lihidayatillahi ta'ala lirahmatillahi ta'ala lisafati rasulillah wa bibarakati muallifil hadal kitab al-fatiha. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. يوم سنو سكتم نان Faslun nawakidul wudu'i arba'atu asya. Faslun nawakidul wudu'i arba'ah. Utawi iki lahu fasol utawi piro-piro kang ngerusakan maring wudu. Iku papat piro-piro perkara. Arba'atu asya. Arba'atu asya. Kita empat. Empat piro-piro perkara. Al-awwalul khariju min ahadis sabilaini min qubulin au dubur. Ku perkara kang metu saking salah suwijine kegagalan roh guru bayani makin ukul utawi makin dubur saking dubur metu tuntut raihun au ghairuhu illal maniya as-sani utawi entut utawi liyane entut angin metu mani utawi kapindone zawalul akli binaumin au ghairihi utawi ilangi akal sebab turu utawi liyane turu illa nauma qaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi ning turune wong kang lungguh kali turune wong kang lungguh kang netepaken ing pelungguhane saking bumi asalisu iltiqa'u basyaratai rajulin utawi kaping telu iku
tetemune kulit rong lorone wong lanang wamro atin kabironi ajnabiya ini lan wong wadon kang gede karo karone tur kang lian lian karone min wairi hailin arrobio masukubulin saking aurat saking ora nganggo aling-aling utawi kaping papat iku jempa kukule al adamiyi au halqati tugurihi di batnir rohati anak putu adam tawi lemok bunder tukur ana putu adam sudah kelawan wetenge utawi piro-piro weteng piro-piro dari driji sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Jadi bab menerangkan yang merusak atau membatalkan wudu itu ada empat perkara. Yang pertama al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Rihun au ghairuhu illal maniyah. Jadi yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu lubang atau dua jalan min kubulin dari jalan depan atau lubang depan au duburin atau dari jalan belakang atau lubang belakang rihun angin au ghairu atau selain angin illa mani kecuali mani. Jadi yang membatalkan wudu atau merusak wudu yang nomor satu adalah keluarnya sesuatu dari dua lubang, dari dua jalan, dari kubul atau dubur, dari depan atau belakang, itu berupa angin alias kentut au ghairuhu atau selain kentut illa maniya kecuali mani. Jadi kalau sampean kentut batal wudunya. Walaupun baunya kentutnya bau nangka atau durian, tetap batal. Kentut lagi ndang, kok bau durian? Iya, habis makan durian. Ada ndak kentut bau durian itu? Biasanya kalau pengantan anyar, biasanya kentutnya itu bau nangka. Karena tertindihin atau terhalangi oleh rasa cintanya itu.
pokoknya bau harum tok guys. Tentunya harum guys. Kok bisa pak? Nah, nanti kita tanyakan sama Ustadz Sauki ya, yang sudah nikah kemarin. Saya ingin tahu pak, undang rapi biar tahu kalau kentutnya istrinya nanti bau bau durian ya. Terus selain kentut atau selain angin, apa contohnya? Misalkan sampean ke belakang, pup, buang hajat besar atau buang hajat kecil, pipis. Itu mbak batal wudhunya. Buang hajat besar, pup, batal wudhunya. Kalau yang keluar permata pak, emas pak, perak pak, wah kayak teman tuku ini, tuku perhiasan. Apapun yang keluar, walaupun emas kayak, walaupun intan permata kayak, pokoknya keluar dari dua lubang itu, paku kena santet berarti ya. Keluar paku, keluar pasir, keluar apa lagi? Serabut kelapa. Itu kena santet. Itu tetap batal wudunya, kecuali keluar mani. Enggak batal kalau keluar mani ya. Kok bisa, Pak? Iya. Contohnya sampean duduk sambil dikir misalkan, terus ketiduran. Terus dalam tidur didatangi bidadari, kelonan sama bidadari, moro-moro bangunnya sarungnya basah, mimpi basah. Batal enggak? Tidak batal wudunya, kecuali nanti ada penjelasannya. Keluar mani tidak menyebabkan batalnya wudhu. Yang kedua, zawalul adli, hilangnya akal. Binaumin, disebabkan karena tidur. Au ghairihi, atau selain tidur. Apa contohnya? Hilangnya akal, orang gila, atau sampean jalan moro-moro jatuh terus pingsan, batal wudunya. Kalau sampean keluar dari masjid lari pagi, lihat wanita cantik terus pingsan, sampean nggak pernah lihat wanita cantik terus kaget pingsan, batal ya wudunya. Illa, kecuali. Illa, kecuali. Nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin, jejek. Maq'adahu, duduknya, jejek duduknya. Minal ardi, dari bumi. Jadi kalau sambian pas khutbah Jumat, biasanya banyak ini ya. Jadi khutbah Jumat itu adalah lagu pengantar tidur. Masih baru khotibnya bilang ittaqullah. Itu ibaratkan nina bubuk. Rata-rata kalau pas hari Jumat, kalau khotib sudah naik mimbar, itu obat
tidurnya udah diminum. Terus habis assalamualaikum adzan. Wah, sudah mulai ini. Mulai tiup-tiup ini. Apalagi adzannya enak. Wah, cepat tidurnya. Habis itu kalau khutib bilang ittaqullah. Hilang wis. Hilang. Rata-rata di masjid bisa dikatakan 80% kalau sudah bilang ittaqullah itu sudah ngantuk, ada yang sudah tidur. Batal wudunya kecuali tidurnya dalam kondisi duduk dan jejeg. Duduk jejeg walaupun sendenan enggak apa-apa. Jadi kalau sampai niatnya udah dari rumah mau tidur, cari sendenan ya. Cari sandaran. Jangan di tengah-tengah sampai niatkan. Niatkan tidur, duduk tengah-tengah. Enggak boleh dikhawatirkan sampean itu enggak maq'adahu, tidak jejeg duduknya, mumakkinin maq'adahu minal ardi. Terus moro-moro sampean terjerumus ke depan sampai sujud itu batal. Pernah kan tidurnya seperti itu sampean ya? Di masjid ngaku. Oh, ada Pak Fajar ngaku. Ada enggak? Moro-moro sampean itu enggak? Enggak sampai jeru. Batal kalau sampai jerunguk ke depan, batal atau ngeblak ke belakang. Nah, sampai kakinya kan ngangkat. Batal ya kalau sampai jatuh nyungsep ke depan ataupun terlentang ke belakang. Betapa malunya ya kalau sampai kalau sampai terlentang ke belakang langsung keluar ya. Lu keluar masjid cari hamam untuk berwudu, jangan pulang karena malu terus pulang. Enggak ini nanti ya. Enggak Jumatan nanti sampean. Karena daunnya Kanjeng Nabi itu al-ainu wika'u syekh. Al-ainu wika'u syah. Jadi mata itu talinya dari belakang, lubang belakang. Syah itu lubang belakang. Jadi mata ini talinya lubang belakang. Jadi kalau pas lagi melek ini bisa kita kendalikan tuh lubang belakang itu. Tapi kalau sudah tidur pulas, dikhawatirkan tatkala sampai jerungup ke depan terangkat itu lubang belakangnya. Kalau kayak posisi kayak gini sampai disuruh kentut kesulitan sampai terus duduk kesulitan. Kecuali diangkat dikit. Kentutnya orang kurus sama orang gemuk enggak sama. Kalau orang gemuk itu ngeber ya. Ber, ya ada gitunya, ada basokannya kalau orang gemuk. Kalau orang kurus soft, ya soft. Tapi baunya ya. Ketahuan nanti kentutnya orang gemuk sama kentutnya orang kurus itu beda dari bau dan suara.
Nomor 3, atsalisu iltiqa'u basharatai rajulin wa imra'atin kabiraini. Jadi bertemunya dua kulit orang laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa. Bertemunya al-janabiyaini min ghairi hailin. Jadi bertemunya tanpa ada penghalang. Kalau ada penghalangnya, Pak. Kain tipis. Tahu kain tipis seperti apa? Selambu. Selambu tipis. Apalagi kain tipis itu? Baju tidur. Bersentuhan. Yang sama-sama sudah dewasa, sudah ngerti. Kalau sampean kan diniatin untuk bersentuhan, biar saya ambil untuk lagi, Pak. Loh, kok bisa? Iya, Pak. Kan mata saya bermaksiat, setelah ambil wudu kan hilang dosanya kan. Ar-Rabi'u yang keempat, masuh kubulil adamiyyi au halqahi duburihi bibatnir rohati au butunil asabi. Menyentuh kubul anak Adam. Au halqati duburihi. Atau apa itu? Bundar dubur ya. Ya jalannya itulah. Jalan apa? Pupnya sampean itu, duburnya sampean itu. Kan ada bundarannya itu. Bibatnir rohati. Dengan batnin apa batni? Pe apa batni? Batnun, apa batnun? Perut. Dengan perut arrohati te telapak tangan. Jadi enggak boleh, ini kan perut. Yang di dalam tuh perut, kalau sampean gabung dua tangannya ini. Yang bergabung ini namanya perut. Perutnya telapak tangan. Au butunil asabi, perutnya jemari atau jeriji. Jadi enggak boleh. Kalau bersentuhan menyentuh dubur atau kubul dengan perutnya telapak tangan yang lebar ini atau perutnya jemari jari-jari ini batal wudunya. Ngapain disentuh-sentuh? Gatel. Kenapa kok gatel? Panuan. Apa itu biar ya? Kenapa itu namanya? Cacingan. Nah. Sampai kukur-kukur. Biasanya yang kurus-kurus ini keremian ya. Tapi alhamdulillah di amam tuh nggak ada yang kurusnya. Berarti kentutnya yang jeber nantinya. Saya
akan bahas tentang duduk sudah ya, hilangnya akal sudah, hilangnya akal karena tidur. Terus asalkan duduknya jejeg dengan bumi, itu tidak membatalkan wudu. Kalau tidurnya terlentang ya batal wudunya. Enggak terlentang Pak, miring. Iya. Pokoknya enggak jejeg dengan bumi sudah batal wudunya ya. Karena pernah Rasulullah itu mau menunaikan sholat, masuk melihat sahabatnya ngorok, tidurnya itu ngorok tapi posisinya jejeg dia. Terus tatkala sudah iqomah, Rasulullah itu enggak negor sama sahabat itu. Itu yang mau dijadikan dasar oleh ulama bahwa tidur dalam keadaan duduk jejeg itu tidak membatalkan wudu. Biasanya kalau kanjeng Nabi kalau ada hal yang di luar itu ditegur. Terus yang ketiga, yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basharati rajulin wa mar'atin kabirain. Bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa. Yang bukan mahram. Kalau yang mahram enggak membatalkan wudu. Apa sih makna mahram itu? Orang yang haram dinikahi. Kayak Mas Anang mau nikahin Mas Agus. Bu Wanda boleh. Karena bukan mahram. Contohnya mahram anak perempuan, ibu, saudara perempuan itu mahram. Bule, pokoknya mahram yang haram untuk dinikahi itu mahram. Kalau bukan mahram batal wudunya. Walaupun sudah dinikahi. Itu orang yang bukan mahram itu boleh dinikahi. Bersentuhan batal wudunya. Tapi halal ya. Jadi kalau sampean besok sudah beristri, dari tubuh istrinya itu ada 3 hal yang tidak membatalkan wudu. Apa aja? Rambut. Sampean belai-belai istrinya enggak apa-apa. Kadang lupa kok habis belai terus dikecup keningnya. Ya batal wudunya ya. Dibelai rambutnya. Enggak batal. Saya praktekkan Pak, kata Mas Fendi. Dibelai rambutnya itu tidak membatalkan wudu. Terus kukunya, wah, mana kemarin hasilnya dari pedicure, lihat-lihat. Oh, bagus ya, disentuh kukunya. Enggak batal wudunya. Terus saking rindunya sampean itu lama enggak ketemu, tapi nunggu waktu sholat tinggal 5 menit ingin menyentuh, sentuhlah giginya. Aku pengen nyentuh giginya, rindu pol nyokotnya nanti setelah sholat. Itu enggak membatalkan wudu. Jadi menyentuh rambut
menyentuh kuku dan menyentuh gigi itu tidak membatalkan wudu. Apalagi? Jadi kalau masih mahram itu tidak membatalkan wudunya. Menyentuh ibu, pokoknya masih sejalur, masih mahramnya, haram untuk dinikahi, itu tidak batal wudunya. Mertua juga. Nah itu gimana? Mertua boleh enggak? Dia jadi mahram tatkala sudah anaknya dinikahi sama sampean, secara otomatis dia udah jadi mahram. Sampean boleh cium cantikan ibunya, Iva. Ibunya janda atau enggak? Janda, Pak. Ini kayak ibunya aja deh. Enggak usah nikahin anaknya ya. Boleh. Gak situ ambil anak eh, situ ambil ibu eh, boleh Mas Anang, boleh Mas Anang, boleh. Gak jadi sama anaknya sama ibunya, boh, boleh. Jelas ya, jelas, bukan jelasnya Mas Anang, bukan, jelas hukum. Hukum yang membatalkan wudunya, perkara yang membatalkan wudunya. Terus yang keempat, masu kubuli auduburi, menyentuh area kubul. Kalau laki-laki itu dimulai dari batang, pangkal batang. Kalau laki-laki itu mulai dari pangkal batang sampai ujungnya. Itu area. Nyentuh itu dengan telapak tangan atau telapak jari itu batal. Batal wudunya. Kalau nyentuh telur, Pak, enggak batal. Sampai garuk telurnya itu enggak batal. Kok digaruk, Pak? Iya, panuannya. Enggak batal. Kecuali menyentuh batangnya. Batang zakarnya itu. Mulai dari pangkal sampai ujung itu, Pak, batal. Terus misalkan sampean nyentuh punyanya anak kecil. Sampean adiknya masih kecil mau pipis sama sampean dipegang, jangan pipis di sini, dipegang sama sampean. Itu bah batal kalau nyentuhnya pakai perutnya, jemari dan telapak. Kalau nyentuhnya pakai ini, begini, batal enggak? Jangan pipis di sini. Atau sampean juga anu cercer, ha? Terus sama sampean dipegang gini manuknya sendiri tuh, anyang-anyangan ya, pegang ini, batal enggak? Ini pegang, ha? Batal enggak? Gini kan kena itu, Pak. Kalau gini batal enggak? Kalau ini kena dasi, Pak. Lah kalau anak kecil lah, batal enggak ini pegang ini? Tidak batal karena tidak termasuk dari batni ini yang gabung ini batni. Selain itu bukan, ini bukan. Pinggiran ini bukan. Batni itu ini. Coba sampai rasakan, sampai elus ini sama elus ini beda. Gelian ini. Saya sudah tahu, Pak. Kok bisa tahu?
waktu saya klitik telapak tangan pacar saya, Pak, geli dia. Mas Agus ya saya. Au halqati duburihi, area dubur mulai dari tengah-tengah sampai area yang bulat itu. Enggak jelas, Pak. Ya dikasih cermin, sampai duduk kasih cermin. Oh. Loh, kok ada bulunya, Pak? Ada bulunya enggak? Ada. Kalau yang belakang dikit. Kalau yang depan memang pusatnya ya. Banyak. Nyentuh bulu tidak batang. Nyentuh bulu tidak batang. Itu empat perkara yang dapat merusak wudu atau membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu barang dari salah satu lubang atau jalan, yaitu dari kubul atau dubur. Illa maniyah, kecuali keluarnya mani. Nomor dua, zawalul akli, hilangnya akal disebabkan tiga perkara. Satu, karena tidur. Dua, karena pingsan. Tiga, karena gila. Kecuali naumaqaidin mumakkinin maq'adahu minal ardi, kecuali tidurnya orang yang duduknya jejeg dengan bumi, dari bumi. Yang ketiga, altiqa'u basharatai rajulin wa mra'atin kabirain, bersentuhan, bertemunya kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah dewasa. Min ghairi ha'il, tanpa ada penghalang. Yang keempat, masuk kubulil adami au halqati duburihi, menyentuh area kubul anak Adam atau menyentuh dubur, lubang yang belakang, bibat nirrohati, dengan perut, telapak tangan atau butunil asobi, dengan perut jari. Itu yang membatalkan wudu. Pernah saya suatu saat itu ikut ke pengajian bab makan, yang dimakan daging unta, yang dimakan daging unta. Jadi dikisahkan suatu waktu itu ada yang bilang asar, ada yang bilang maghrib. Ba'da maghrib itu pas ada pesta lah, terus sahabat itu menghidangkan daging unta. Terus dimakan tuh daging unta, masa mau dilihat toknya, dimakan, namanya pesta, dimakan. Setelah makan, pas lagi enak-enaknya makan, ada yang kentut. Pas lagi enak-enaknya makan tuh ada yang kentut. Yang kentut pasti kurus karena bau. Makanya sampean kalau nikahin orang yang gemuk, biar kentutnya harum. Kalau kurus, kentutnya bau.
Iya tak Pak, buktikan sendiri sampean. Terus tatkala habis, kok habis? Pas tatkala makan, tatkala makan itu ada yang kentut dari sahabat itu, ada yang kentut dan baunya sampai Kanjeng Nabi itu sampai gini, sampai apa namanya ini, mengipas-ngipas tangannya, berarti saking bau. Saking baunya. Terus ada yang nyeltuk, siapa ini kentut? Gak ada yang ngaku. Kanjeng Nabi tahu, namanya Kanjeng Nabi dibisikin sama Jibril itu. Hah? Ah, biasanya gitu. Jadi kalau ada kejadian di antara kalian tuh ada bau kentut, terus ada yang nanya duluan, nah itu biasanya yang kentutnya. Kanjeng Nabi tahu itu yang kentut siapa, Kanjeng Nabi tahu. Biasanya oh kok bau apa ini? Kalau di sini kok bau peti, berarti tadi yang makan peti Anang kan? Kalau saya tahu oh Anang ini karena baunya peti, karena tadi makan sama saya misalkan. Habis itu nggak ada yang ngaku, mungkin karena malu. Ditanya sama sahabat, siapa ini yang kentut ini? Karena nggak ada yang ngaku. Terus sahabat bilang gini sama Kanjeng Nabi, padahal Kanjeng Nabi tahu siapa yang kentut itu. Ya Rasulullah, ntar kita lihat siapa yang ambil wudhu waktu Isya, dia yang kentut katanya. Diam aja Kanjeng Nabi. Sampai masuk waktu Isya, nggak ada yang ngaku tuh. Dari sahabat-sahabat pun nggak ada yang ngaku. Nah disinilah hebatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu memang rahmatan lil alamin, menjaga Kanjeng Nabi itu. Terus waktu Isa sudah masuk, udah manjing waktu Isa itu, enggak ada yang ngambil wudu, udah sampai mau iqamah. Terus Kanjeng Nabi bilang gini, man akala lahmal hazur, man akala lahmal jazur, fa alaihi alwudu. Siapa orang yang makan daging onta, jazur itu onta, maka fa alaihi alwudu, maka berwudulah. Loh. Iya Rasul, iya berwudulah. Nah, kalau kita merasa masih punya wudu terus berwudu, wudunya apa itu namanya? Wudu apa? Tajidul wudu, memperbaharui wudu. Boleh enggak? Boleh, sunnah. Tapi kalau kita berwudu karena batal wudunya, itu hukumnya wajib. Beda ya, tajidul wudu sama fardu wudu itu beda. Kanjeng Nabi bilang, siapa-siapa orang yang makan daging unta, maka berwudulah. Siapa saja yang makan daging unta berwudulah. Kanjeng Nabi itu tidak menegaskan bahwa yang makan daging unta batal wudunya, enggak. Tapi sama sebagian mustad. Waktu saya ikut pengajiannya itu, pokoknya di simpulannya itu, pokoknya siapa-siapa orang yang makan daging unta batal wudunya. Berarti goblok gitu ya. Kanjeng Nabi itu enggak ada ceritanya siapa-siapa yang makan daging unta batal wudunya, itu enggak ada. Fa alaihil wudu, maka berwudulah. Maksudnya untuk nganyari wudu. Bukan batal wudunya. Tajidul wudu. Karena udah lama, udah biasanya kalau orang makan kan berkeringat gitu kan.
dengan berwuduk seger lagi. Tajidul wudu namanya. Jadi misalkan sampean pas ngaji terus ada ustadznya bilang itu, siapa-siapa orang yang makan daging unta maka batal wudunya, berarti dia tidak paham dengan hadis yang disampaikan Kanjeng Nabi. Man akala lahmal jazur fa'alaihil wudu. Siapa-siapa orang yang makan daging unta maka berwudulah, bukan batal wudunya, bukan rusak wudunya, bukan, tapi untuk tajidul wudu, untuk nganyari wudu biar seger lagi, biar fresh lagi. Nah ini tadi yang saya ceritakan itu adalah asbabul wurud dari sebuah hadis. Kalau Al-Quran namanya asbabun nuzul dari sebuah ayat, kalau hadis namanya asbabul wurud, begitu ceritanya. Semoga pelajaran ilmu tentang berwudu, tentang furudul wudu'i, tentang surudul wudu'i, dan tentang yang membatalkan wudu, nawaqi'ul wudu, yang membatalkan wudu, yang merusak wudu, bermanfaat bagi kita. Sehingga kalau wudunya sudah sah, sholatnya insya Allah sah dan bisa khusyuk. Kalau wudunya sudah sah, maka megang Al-Quran dan membacanya adalah ibadah. Kalau wudunya enggak sah, megang Quran haram, la yamassuhu illal mutahharun. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.